spam sama mamah nih, sama nyokap. Nah, nanti kita mau ke ruang Raudul di lantai 4. Ya, kita udah ketemuan sama Ibu Nur Hasanah di sana tentang psikologi. Beliau ada seminar di sana untuk anak-anak sekolah kayak SMP, SMA, SMK, bahkan mahasiswa juga ada gitu. Ini cuacanya panas banget. Kita lanjut skip aja ke ruang Raudul itu. Karena saya ditemenin mama karena okinya kuliah dia. Jadi mama bisa nemenin saya untuk, karena kan Bu Nur Hasanah ini juga temennya bapak saya juga, teman bokap. Jadi temennya orang tua lah, jadi gak logis aja kalau kita datang tapi gak ada orang tua gitu. Ya, tapi harus cepat, jangan lama mikirnya. Gendri berkata, mundur ke belakang satu langkah. Gendri berkata, geser ke kiri satu langkah. Gendri berkata, angkat tangan kanannya, turunkan. Gendri berkata, angkat tangan kirinya. Gendri berkata, turunkan kedua tangannya. Gendri berkata, geser ke kiri satu langkah. Geser satu langkah lagi. Ada yang mau mimpin gak satu orang? Ada dong, ini aja nih udah sering lihat dari SMA. Salam genre. Salam. Nama aja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Dia runner up gitu, duta genre. Duta genre, oke, apa lagi? Dia laki-laki. Baru lihat laki-laki. Pembawanya bagus. Pembawanya apa yang tadi pembawanya lugas. Lugas. Abis itu dapat membangun suasana. Lanjut. Oh, ini nama Bu Nur ya. Ini nama Bu Nur. Bu Nur seorang psikolog yang datang. Bu Nur juga mau menginformasikan kepada kalian apa itu psikolog. Ada yang tahu? Ada yang mau kasih pendapat? Pernah dengar apa itu psikolog? Kamu? Siapa kamu namanya, Nak? Anissa. Menurut saya, psikolog adalah orang yang membantu seseorang secara pribadi mengenai permasalahannya, kayak menyelesaikan permasalahannya. Anissa, tepuk tangan buat Anissa. Betul, seperti itu. Karena gini, kenapa? Ibu dari mana? Saya Ibu Ana dari SMP Negeri 23 Tangerang. SMP Negeri 23 Panunggang. Nama kita sama, Bu? Oh iya, sama. Sama. Cuma beda gelarnya. Konselor sebaya? Yes, yes, yes. Tanya. Konselor sebaya? Nanti dibawa ke pusat itu provinsi, nanti dia mereka jadi
mewakilkan pikirnya untuk menjadi duta di provinsi. Nah, bisa ke nasional nanti kalau misalkan sudah menjadi juara satu atau juara dua di provinsi. Oh gitu, jadi pemilihan itu seperti apa? Kalau bisa sampai step ke duta genre itu? Ya, intinya dia harus ikut PR dulu di kampung KB atau di kampung di sekolah atau kampusnya. Oke. Nah, cara pembelajarannya untuk melangkah ke tahap duta genre itu, apakah ada pembelajaran khusus kah atau apa gitu? Ya, ya yang pasti sih harus tahu substansi genre. Seperti 80 keluarga, nanti di situ akan dites juga sih di sana. Kayak tes wawancara sama tes tertulis sama ada berkas-berkas gitu. Oh gitu. Nah, genre itu apa sih singkatannya? Generasi berencana. Generasi berencana. Kalau KB, keluarga berencana. Nah, terus apa namanya? Mbak ini salah satu Mbak Suryati ini salah satu apanya? Finalis duta genre tahun 2018. Berarti 2 tahun lalu ya. Di bulan? Di bulan Mei. Berarti kalau finalis itu jatuhnya di bawahnya duta genre kan? Oke, bisa. Berarti tapi dari finalis itu bisa naik ke duta genre enggak? Enggak. Sebenarnya sih udah jadi duta genre, cuma enggak terpilih. Oh, gitu. Saya paham sih. Jadi maksudnya finalis. Oh, gitu. Berarti udah finalis enggak bisa naik ke duta genre itu. Saya sudah berada di salah satu tempat makan di daerah Tangerang dan tadi sudah selesai juga sesi seminarnya bersama Ibu Nur Hasanah. Boleh ngobrol-ngobrol lah Ibu ya, sambil makan, maaf jadi ganggu makannya. Tadi Ibu ngisi seminar di Tangerang itu tentang apa? Tentang konselor sebaya. Okay. Oh gitu. Tapi emang ada setiap bulan kah di situ atau memang jarang-jarang gitu? Okay. Jadi ini adalah acara yang diselenggarakan oleh dinas lingkungan perempuan dan anak. Biasanya mereka itu punya program setiap 1 tahun sekali lalu pelatihannya dilakukan. Tadi sih kalau Bu Kabit bilang 2 kali ya, setahun 2 kali ya. Berarti bukan per bulan ya Bu? Bukan. Anak-anak itu selalu ada bimbingan seperti itu ya Bu? Iya betul. Karena mereka takut keluar batas atau gimana? Mereka itu kan diundang adalah anak-anak yang memang sudah ditunjuk oleh pihak sekolah, yang mana mereka nanti akan dijadikan kader sebagai konselor sebaya di sekolahnya masing-masing. Okay. Kalau tadi saya tanyakan, kan guru-gurunya pun beberapa tadi yang hadir ya, ada guru BK. Kebanyakan guru BK yang hadir. Dengan konseling. Betul, dengan konseling. Dan mereka katakan bahwa setiap sekolah itu mengirim dua siswanya. Nanti mereka akan dijadikan konselor untuk teman-temannya di sekolah. Oke, jadi perwakilan datang untuk ikut seminar, nanti setelah itu beliau menyampaikan lagi di sekolahnya. Iya, betul. Bisa menyampaikan lagi di sekolah tentang materi itu, bisa juga nanti ketika ada permasalahan di sekolah, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya seperti itu. Sehingga nih anak-anak yang diutus nanti akan jadi konselor buat teman-temannya ketika teman-temannya punya masalah. Tapi emang Ibu biasanya mengisi acara itu untuk anak-anak sekolah aja, apa emang ada masyarakat umum kah yang bisa ikut seminar atau khusus di anak-anak sekolah? Jadi kalau misalnya ke anak-anak sekolah itu biasanya nanti orang tuanya pun ada. Sebetulnya ini sih berkesinambungan sih programnya. Ada untuk siswanya, ada untuk gurunya, guru BK gitu kan, diberikan juga semacam itu namanya pelatihan konseling, lalu juga ada juga orang tua. Okay. Kalau orang tua itu kita bilangnya parenting ya. Parenting. Kalau untuk sebaya saya? Ada, mahasiswa pun ada. Oh ya, tadi itu pesertanya SMP, SMA, SMK dan mahasiswa. Mahasiswa berarti jatuhnya pelajar lah jatuhnya. Ya, pelajar. Temanya pelajar. Pada umumnya remaja itu lebih nyaman curhat sama teman. Iya, dibanding ke orang tua. Walaupun nanti pada saat
pelaksanaan dalam keluarga pun diharapkan anak-anak nyaman curhat ke teman-teman, juga nyaman curhat ke orang tua. Nah, kalau tugas ibu untuk menyampaikan ke situ untuk bisa dekat ke orang tua kan, Bu? Kalau gimana? Kalau tadi khusus untuk gimana sih anak-anak yang tadi diundang, siswa yang tadi diundang, dia jadi konselor buat teman-temannya. Oke. Okay. Jadi gimana kalau kayak kita saling support lah ya? Betul. Pemula, mereka pemula. Mereka pun di sekolah nanti akan jadi pendamping, akan jadi orang pertama yang membantu menyelesaikan masalah teman-temannya. Dalam konteks mereka mendampingi guru BK. Oke. Nah, yang tadi dibawa guru BK itu kan per dua orang, Bu, ya? Itu apakah siswa-siswa pilihan untuk ikut seminar ini atau memang random aja gitu? Biasanya siswa pilihan. Siswa pilihan. Yang dia misalnya di sekolahnya itu masuk ke organisasi OSIS. Oke. Jadi enggak sembarangan pilih ya, Bu. Iya. Nah, mungkin udahlah, Bu, segitu saja. Terima kasih Bu Nur Hasanah sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing-sharing di channel saya. Mungkin segitu saya video saya tentang seharian menemani ibu psikologi. Saya Adi Fofi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, teman-teman. Kalau misalnya suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.